Soal eksploitasi anak, seorang ayah di Kabupaten Lombok Timur tega menodai anak kandungnya hingga hamil. Setelah memaksa korban menggugurkan kandungan, tersangka lalu menjual anaknya untuk dijadikan pekerja seks komersial. Polisi pun menciduk tersangka setelah sang anak melapor dan kabur dari lokalisasi. Entah apa yang merasuki AS, seorang ayah tega menggauli SH anak kandungnya sendiri hingga hamil. Tak hanya itu, tanpa belas kasihan, AS lalu menggugurkan kandungan sang anak. Penderitaan SH belum usai, sang ayah rupanya juga tega menjual anaknya untuk dijadikan pekerja seks komersial di Bali. Dia minta sendiri mau bekerja jadi SK, saya bilang jangan nak. Oh. Kalau kamu mau itu ya terserah kamu. Kamu gak mau. Berapa hasilnya? Cuma 1 juta. Terbongkarnya kasus asusila dan penjualan anak di bawah umur setelah SH kabur dari lokalisasi untuk pulang ke Lombok karena tak tahan dengan perlakuan bejat ayah kandungnya yang kerap mengancam dan meminta uang. Melayani laki-laki di seputar atau sekitar wilayah Denpasar. Hasil dari mata pencarian yang melayani laki-laki diserahkan kepada orang tuanya. Nah, orang tuanya menggunakan uang itu untuk keperluan hidup sehari-hari, bermain judi, dan minum-minum. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, AS pun dibawa polisi ke Mapolda Bali untuk menjalani proses hukum. Lalu Rahmat Juniadi, Mataram, Nusa Tenggara Barat.